Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ramadan datang, segala masalah hilang. Di siang ini saya ingin membahas dan mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan al-insaniyah, humanisme, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah fitrah yang ada dalam jiwa setiap manusia yang menuntut ia untuk menghargai sesama, yang menuntut kepadanya untuk berbagi dan untuk mengasihi kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i'un ila 'indih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ini menjelaskan bahwa seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sejati adalah orang yang merasakan penderitaan saudaranya, merasakan penderitaan tetangganya. Jadi tidak disebut orang mukmin yang sejati kalau dia masih tidak memikirkan tetangganya yang kelaparan sedangkan dia kenyang. Ini adalah tolak ukur yang sangat dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia di bumi tugasnya bukan hanya membangun hubungan vertikal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga harus membangun hubungan horizontal dengan sesama manusia sebagai penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang-orang Yahudi. Kita masih mendengar bagaimana Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menaklukkan kota Palestina dan memenangkan perang salib, bagaimana dia menghargai orang-orang yang berbeda agama. Kenapa? Karena ada persaudaraan dalam kemanusiaan. Al-ukhuwah fil insaniyah. Jadi ada persaudaraan dalam keagamaan, ada persaudaraan dalam kemanusiaan. Melalui Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, apakah rasa lapar yang kita rasakan di dalam Ramadan, menahan lapar dari pagi sampai maghrib, bisa membekas dalam hati kita sehingga kita juga merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang kelaparan, yang ketakutan, yang cemas dalam masa pandemi, dan mereka yang roda perputaran ekonominya sedang menanjak turun. Disinilah kita diuji. Maka saya mengundang kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berdoa dan kita membantu terhadap saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya dengan melayani ciptaannya. Al-khalqu iyalullah, makhluk yang ada di bumi ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, adalah bahasa kasarnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video kami.